Next destination di Warung Padi. Wah, ini aku warung tunggu-tunggu nih. Ini indah sekali. Viewsnya bagus, pemandangan indah. Ayo kita masuk. Saya pernah makan sini sering. Sering. Nah ini gak ada umpatnya. Ayo kita masuk, tapi belum sempat di review. Ah, oke. Mantap. Ini dia. Oke, lah. Kualitinya bagus sih. Nah, ini dalamnya ada AC, dalamnya. Halo. Halo. Wah, ini teman ayah saya. Hei. Ya, Bang. Kemana? Ini ya? Dalam sini. Hah? Ini VIP. Hah? Iya. Enggak. 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 Wah, speechless. Ini luar biasa. Gitu ya? Pemandangan luar biasa. Ya. Tuh. Mak, wah banyak. Wah, luar biasa sih. Ini ya? Oke, kita makan dulu ya. Aku lapar ini. Kita lihat menunya. Walau pas keempat, cincin menunya. Kenapa? Kita tunjukkan lagi. Nah, ini adalah menunya. Lihat di sini. Menunya luar biasa. Oh, ini AC-nya bagus. Terus kalau ada harga ini. Minumannya udah datang. Milo, air putih es sama air putih hangat. Makanan nasi putih aja satu ya. Oke. Oke, menu udah tiba, itu bakwan goreng, terus ayam sambal lumur sama sama itu ayam kremes. Kelihatan enak nih. Oke, kita mau makan dulu, abis itu kita kabarkan pendapatnya ya, Bu. Youtubernya senang semua. Kamu Kita cuma makanan ya. Bakwan ya. Enak, Bu. Rasanya enak.
banyak terinya. Ada terinya tadi pesenin kan? Enggak ada. Mau tambah ya? Bisa cepat sih. Terima kasih. Terima kasih. Cepat ya? Ada sambal tahu, sambal ayam kicap, ayam bakar kicap. Ini sambal tahu ya, Bu? Tahu cabe. Okay. Tahu cabe bawang. Hmm. Hmm. Asin. Enggak. Ini buah sana. Masin. Coba tahu semua. Tak terlalu enak sih kalau perayaan tuh ya, Bu. Tapi lumayan lah. Ada effort lah. Kok enggak? Pokoknya yang kita beli itu, kita tak bilangnya enak. Mana sih, Nak? Boleh tambahnya seperti ini? Sampai dari... Aku makan dulu, kita lihat kesimpulannya ya. Ini sekarang keadaannya baik atau malam minggu atau enggak, entah kenapa kayak gini. Tapi saya recommended banget loh untuk kunjungi di sini. Konsepnya amazing sekali. Cuma ya kalau anda ada wifi, ini lebih bagus. Soalnya kan teknologi sekarang butuh wifi banget untuk akses YouTube atau apa. Sayang sekali nih. Tapi please ya, warung padi tambahin wifi biar lancar komunikasinya, biar lancar aksesnya. Mungkin itu aja kekurangannya sih dari saya. But sebenarnya it's very good. Very good. Okay, overallnya di sini enak masakannya, tempatnya juga nyaman. Apalagi ada ruangan AC, bikin badan kita yang panas ini jadi sejuk. Tapi makanannya enak banget. Tempatnya nyaman, cozy gini. Cuman kekurangannya ya satu. Ada wifi, tak ada wifi semua. Kalau ada wifi, itu bagus sekali. Dan ini tidak hanya untuk kamu ya, tak hanya untuk kasir ya, atau pekerja ya. Ini tamu pas dapat fasilitas segini. Kalau dapat, dapat job. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya. Serta follow dan juga follow IG saya yaitu Muhammad Ariatila 2000-an. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.